karakteristik dari beras dari Impari 42 ini. Dan yang ini Impari 32. Bedakan kita ambil satu. Untuk Impari 42 itu kecil, panjang, dan gak ada telan tengahnya. Gak ada telan tengahnya ya. Ini kecil, panjang, hampir sama Bramo. Untuk kalau jadi nasi itu nanti nasinya pulen, ini pulen serta apa namanya, serta tapi agak apa namanya, kalau dimakan itu rasanya kurang gurih, masih gurih cirang cirang atau M400 itu emang nasinya enak gitu kalau dimakan. Kalau ini ya, kalau ini tapi pulen ya. Ini kecil-kecil tapi panjang ya. Ini saya ambil ini MT2 kemarin ya. Sedangkan yang ini Impari 32 apa ya? Nah, kalau Impari 32 itu teksnya cempluk, ada putihnya, ini ada, maaf, ada putih-putihnya ya. Itu kalau nasinya itu kalau masih hangat itu enak, tapi sedangkan kalau udah adem itu keras gitu. Nah kayak gitu. Kalau ini tuh apa namanya ya, pendek tapi dempek lemu gitu untuk tekstur berasnya ya. Ya itulah beda dari beras, hasil berasnya dari Impari 42 dengan Impari 32 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Tombol subscribe jangan lupa, dan bunyikan loncengnya serta like ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi.